Ayam Kacang Ma. Ini asalnya dari mana sih Karoti Ayam Kacang Ma? Itu dari kaum Hakka. Hakka ya. Hmm. Wah. Kenapa Karoti menyajikan Ayam Kacang Ma? Mungkin ada keistimewaan tersendiri Karoti. Ayam Kacang Ma itu bagus daunnya. Pakai melaca darah. Especially orang-orang yang lekat apa beranak, pembedahan, bagus makan ayam kacang ma tuh. Jadi Andi. Iya, Roki. Goreng le daun kacang maya, sibuk ke minyak. Oke. Okay. Ah, sangrai kering. Ya, sangrai kering ya. Jangan tu ijen nak minyak jonjong si masak daunnya ini. Ini boleh di blender kering enggak sih, Roki? Boleh. Oh. Blender kering boleh tutup lah, jangan malas gila. Kita tutup orang dulu ya. Tutup sampainya halus. Sampai halus, lumak. Ini ya. Saatnya senang bingkah dalam ya. Jadi masukkan panas minyak. Oke. Okay. Lekak ya, masukkan halia yang diparut kasar. Oke, diparut kasar ya nih Karoti ya. Jangan dinetnya sebab pakai biarnya meresap cepat ke dalam ayam. Okay. Ambil ayam lo Andi. Oke, okay, sebentar ya Sari, saya ambilkan ayamnya. Ini okay. Juga ayam tuh lama ini. Ini nih Karoti nih ayamnya nih ya. Ayam tuh angkat sedikit sebab kunyit. Oh, oke. Okay. Pakai ngaca aja sebenarnya. Oh, untuk warnanya ya. Optional kata orang, bukannya wajib. Oke, okay, oke. Okay. Jadi boleh enggak pakai sebab kunyit juga enggak apa-apa ya. Sebab pakai sebab kunyit pun sih hal pas ya. Gaul masukkan kacang maya. Oh, oke. Okay. Wow, warnanya cantik sekali kalau ke hijau dan kekuningan. Warnanya hijau. Nah, kena hutan di Borneo sana. Benar. Masukkan stok ayam, pakai okay. Buih perasa. Oh, oke. Okay. Kayak gaul. Masaklah dalam 15 ke 10 menit mengikut besar ayam kita. Oh, iya. Sambil masak ayamnya ya. Siap! Ayam kacang ma, ni hama! Ni hama!